Tak apa, korang-orang berbual dulu eh. Saya pergi tengok adik-adik kat luar. Ah, eh? Yeah. Silalah, berbual lah. Kak. Ini macam kena sampuk. Ya Allah, boy. Macam mana aku tak kena sampuk? Dah orang minyak berdiri kat depan aku ni. Asal muka kau buruk sangat? Saya lagi berat. Ariel, ni cinta hati kau dah sampai. Astaghfirullahaladzim, kelakar. Kenapa yang kelakar? Agaknya lah kan, orang yang kerja macam korang dua-orang ni kan, pakai minyak wangi banyak-banyak, sabun berdozen-dozen pun tak guna tau. Tak ada maknanya tak. Yelah, busuk. Adalah awak. Bukan masalah busuk. Masalahnya buruk betul, hodoh benar rupanya ni. Cuba awak pergi tengok cermin tu, ha. Bukan kat sini. Tengok orang belakang lah. Tak nampak cermin kecil. Ha, jom kita pergi makan. Macam ni? Ya Allah, awak takkan awak nak keluar dengan saya macam ni. Awak pergi cuci dulu. Kalau tak nanti, awak jalan dengan saya. Orang semua terkejut tengok awak tu. Orang ingat awak ni orang minyak. Tak naklah saya. Pergi cuci cepat. Pergilah cuci. Yalah, tunggu lah. Anak, eh? Tak lah, tapi kalau nak tahu, itu anak dia dengan suami pertama dia dulu. Suami dia tu dah meninggal dah. Terima kasih. Tapi baguslah. Sekurang-kurangnya awak ada kawan kat rumah tu kan? Kawan? Kenapa awak tak ada kawan ni? Awak? Apa ni tanya soalan macam budak ni? Tak, bukan masalah dia nak kawan dengan saya ke tak ke. Masalah sekarang ni awak, saya tengok dia tu macam... Taklah, macam tak suka kat saya. Kenapa tak suka kat awak? Ha? Apa salah yang awak dah buat? Atau awak beli dia? Macam ni... Sebenarnya, bukan dia tak nak kawan dengan awak tau. Dia... masih baru lagi dalam keadaan rumah tu. Dia belum biasakan diri. Lagipun awak fahamlah, dia baru je dapat jumpa mak kandung dia. Betul jugalah cakap awak tu. Saya harap nanti satu nanti dia boleh terima saya. Cuma apa lagi ni? Saya risau kalau pak cik dengan mak cik berubah.